Pangkalan gas LPG di Kampung Bulak, Serua, Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Tangsel, akui adanya kenaikan permintaan gas subsidi 3 kg. Hal itu dikatakan Surdi selaku pemilik dari pangkalan gas LPG kepada tribuntangerang.com saat ditemui di lokasi. Bang Rusdi, izin bang, pengen tahu bang, abang kan sebagai agen gas sih bang ya? Pangkalan saya. Sorry maaf, pangkalan gas ya. Bang, terkait dengan kenaikan harga Pertamina yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pak ya, itu di tempat abang ya, apa sudah ada terjadi lonjakan dari pemakai gas yang besar ke gas melon bang? Lonjakan sudah ada, tapi belum begitu, apa namanya, naik benar lonjakannya belum banyak banget. Ya. Nah, umumnya pak, sehari itu berapa ya, terus sekarang jadi berapa gitu? Umumnya misalnya kita buat ibu rumah tangga misalnya satu hari 30, sekarang udah 50. Oh gitu, artinya ya. Yang biasa sehari 30 tabung, sekarang 50 tabung? 50 tabung, itu ibu rumah tangga ya. Belum kalau warung-warung lain lagi. Berapa biasanya bang kalau warung-warung? Kalau warung-warung 10. Dari... Kita taruh pagi, sore udah habis. Biasanya kan 2 hari atau sampai 3 hari 10. Artinya secara umum sudah mulai kerasa. Kerasa. Itu untuk ukuran 3 kilo ya? Ukuran 3 kilo. Pak, bicara harga ya, untuk 3 kilo ini sekarang berapa sih bang? Saya masukin ke warung 16. Kalau dari pusat, abang ambilnya? 14.500. Bang, terkait dengan gas 12 dan 5,5 kilo bang ya, itu kenaikannya berapa bang? Gas 12 kilo naiknya 22.000. Dari berapa bang? Dari harga apanya naiknya 22.000. Sekarang berapa harganya? Ya, kemarin kan 162. Sekarang jadi 184. Nah, kalau 5,5 kilo? 5,5 jadi 90.000. 90.000. Iya, tadinya 80.000. Bang, kalau kita pakai persentase bang ya. Untuk permintaan gas melon ini kalau dipersentasekan berapa persen bang naiknya, bang? Naiknya? Nah, sekarang udah ada 30% aja udah. Iya. Kalau masalah distribusi ada keterlambatan terkait adanya kenaikan harga 5,5 dan 12. Biasanya tanggal-tanggal muda agak terlambat dari pengisiannya. Kalau udah tanggal lewat tanggal muda lancar lagi. Berarti belum ada stok langka ya, Bang? Masih lancar masih ya. Masih ya, lancar. Bang, oke. Okay. Kedua, bicara untuk ketersediaan bang ya. Di tempat abang nih gimana bang? Ketersediaan baik itu dari yang melon sampai yang gas 12 kilo itu masih aman tuh gimana? Aman, aman. Persediaan gas 3 kilo aman. 12 kilo lebih aman lagi. 5 kilo lagi lebih aman. Ya. Gitu ya bang. Oke, siap. Makasih bang. Gas melon ini kalau bicara jumlah atau persentase itu sudah tercatat berapa bang? 10%. Itu 10% dari gas gede ke gas kecil. Untuk hari ini nih ya. Dan kemungkinan untuk harga besok akan bertambah? Ya, akan bertambah, bisa-bisa 50%. Karena harganya sangat tinggi. Kalau menurut kata pemain itu harus 9 jadi 2. 9 jadi 2? Iya. Murah. Kalau di pemain kan dibeli misalnya maaf di warung-warung punya orang ada yang datang dari 20 atau 21 kan. Sudah dapat 4, sudah pindah.